sekali dia terasa dekat belakang dia ni macam ada satu sentuhan yang lembut tau. Tapi bila dia toleh ke belakang, kosong. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan dekat korang tentang kisah-kisah seram yang pernah berlaku dekat KLIA. Okey, sebelum Pika mulakan, Pika nak bagi tahu dekat sini yang sumber yang Pika dapat ni semua daripada internet. Alright, jadi dia punya kesahihan tu kita tak tahu. So, Pika harap sangat yang korang akan anggap semua ni sebagai satu hiburan semata-mata. Okey, jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Untuk kisah yang pertama ni, katanya kalau dekat KLIA tu dia ada banyak sangat gambar-gambar dekat dinding kan? Especially gambar-gambar pemandangan, ada gambar air terjun semua tu. Betul tak? Mengikut kepada beberapa orang yang pernah bekerja dekat sana, kebiasaannya bukan setakat orang Malaysia je, tapi kadang-kadang pelancong asing pun ada juga yang terkena benda-benda yang mistik ni. Antaranya mereka akan sesat di tempat yang sama. Ataupun kadang-kadang mereka akan nampak sesuatu tau. Contohnya mereka seperti dalam alam lain. So dia kata, oh cantiknya tempat tu semua. Sedangkan staff tu macam, adakah tempat macam tu dekat dalam KLIA ni? Macam tu. So untuk cerita yang ni pun berkaitan dengan satu gambar yang dikatakan dalam gambar tu, kalau korang tenung betul-betul, ada gambar something tau. Ceritanya bermula macam ni. Pada masa tu, diorang ni nak tunggu penumpang masuk semua dalam sekitar pukul 4 pagi. Okay, jadi dalam pukul 2-3 pagi tu, diorang duduk sembang-sembang semua. Biasalah kan tak nak bagi mengantuk, betul tak? Jadi masa diorang tengah duduk syok berborak, bergelak sakan semua ni perempuan lah. Tiba-tiba ada salah seorang daripada kawan diorang ni, dia cakap, weh, kalau time bosan-bosan macam ni, apa kata kita cari sesuatu yang tersembunyi? Tiba-tiba ada salah seorang daripada diorang ni, dia ternampak ada satu gambar dekat betul-betul depan kaunter. Dan katanya gambar tu pula adalah seperti gambar hutan macam tu. Okay? Lepas tu, dia duduk tengok je dekat gambar tu. Sekali kan, masa dia tengah duduk syok tengok gambar tu, dia perasan yang sebenarnya dalam gambar tu ada satu makhluk yang tengah tenung dekat dia. Lepas tu mula-mula dia tengok dekat kawan-kawan dia yang tengah bergelak tu kan. Bila dia sambung balik tengok dekat gambar tu, dia perasan yang gambar dalam, gambar makhluk dalam tu duk tersenyum pula dekat dia. Jadi disebabkan dia ni terlampau takut, dia tak perasan yang dia sebenarnya tengah menangis seseorang tau. Sampailah kawan dia pelik, asal kawan kita tengah tenung gambar tu sambil menangis. Biasanya kalau orang yang dalam ketakutan yang terlampau, dia memang seolah-olah tak boleh nak lari tau. Dia takut tapi dia macam tak boleh nak lari. Faham tak? Jadi nasib baiklah kawan-kawan dia dekat situ pergi dan cuba untuk tenangkan dia lah. Lepas tu kawan dia rasa macam pelik lah asal kawan dia menangis semua kan. Jadi dia pun bawa lah perempuan yang menangis tu tadi pergi toilet, basuh muka apa semua. Dan masa tu barulah dia mula sedar. Tadi dia macam terbawa-bawa dengan gambar tu. Jadi lepas basuh muka, dia dah okey sikit, barulah dia ceritakan dekat kawan-kawan dia yang dia nampak gambar sesuatu. Maksudnya dalam gambar pemandangan hutan tu ada sesuatu yang betul-betul tersembunyi, iaitu gambar Cik Ponti. Pika tak pasti sama ada gambar tu masih ada lagi ataupun tak dekat sana. Ada siapa-siapa yang boleh bagi tahu Pika tak? Mungkin korang staff KLIA ke? Untuk kisah yang kedua pula dikongsikan dekat Twitter oleh seorang lelaki ni. Dia kata pada malam tu, lepas je dia dah mendarat, dia tunggulah saudara dia untuk datang pick up dia kan. Jadi disebabkan saudara dia tu lama lagi nak sampai, jadi dia pun ambil keputusan untuk pergi ke surau untuk solat. Masa tu jam menunjukkan lebih kurang pukul 11 lebih malam. Okay? Dan bila dia sampai dekat surau tu, dia kata kawasan tu memang sangat-sangat sunyi. Dan masa tu pun dia rasa yang dia seorang je yang ada dekat dalam surau tu. Jadi dia pun tak fikir panjang, dia letak beg apa semua. Dan lepas tu dia pun pergilah ambil wuduk. Masa tu, masa dia basuh muka, tangan apa semua tu kan,
Sekali dia terasa dekat belakang dia ni macam ada satu sentuhan yang lembut tau. Tapi bila dia toleh ke belakang, kosong, tak ada orang pun. Lepas dia ambil wuduk, dia pun pergilah duduk dekat tepi dinding ni. Dan disebabkan dia terlampau penat, jadi dia pun terlelap. Tiba-tiba dia tersedar bila ada seorang pakcik ni kejutkan dia tau. Lepas tu pakcik tu cakap, nak, jom ikut solat nak. Maksudnya pakcik tu ajak dia untuk berjemaah lah. Jadi disebabkan pakcik tu pun muka dia jernih, ada janggut semua kan. Jadi dia pun tenunglah pakcik tu balik dan dia pun senyum lah kan. Dia cakap, boleh pakcik. Jadi mereka pun solat dan masa tu pakcik ni lah jadi imam. Masa mula-mula diorang solat tu tak ada apa pun yang berlaku kan. Sampailah sujud yang terakhir. Bila dia sujud, lama. 1 minit, 2 minit, tak bangun-bangun. Dia pelik lah. Dia macam, asal pula pakcik ni sujud tak bangun-bangun kan. Jadi disebabkan lama sangat ni, dia pun ambil keputusan untuk bangun tau. Dan dia terkejut sebab bila dia bangun daripada sujud tu, sekali pakcik tu tak ada tau dekat depan dia. Jadi disebabkan dia terlampau takut dah time tu, dia dah mula fikir, pakcik tu tadi manusia ke apa kan. Sebab kalaulah pakcik tu bangun ke apa, mestilah dia dapat dengar bunyi orang berjalan dekat tepi ke, macam tu kan. Tapi dia tak dapat dengar langsung. Jadi dia terus habiskan semua bacaan doa apa semua. Dia pun bingkas bangun, ambil beg dia semua. Dan masa dia on the way nak keluar daripada surau tu kan, alangkah terkejutnya dia bila dia tengok dekat dalam pantulan cermin, dia nampak pakcik tu dengan 2 lagi jemaah macam tengah bercakap gitu. Sedangkan tak ada orang pun dalam surau tu. Yang tu kisah surau yang pertama. Yang macam kisah surau yang kedua pula, ada seorang lelaki ni dia dapat rasakan benda-benda yang tak sedap hati lah orang kata masa dia duduk dalam surau tu kan. Dan masa tu bila dia cuba untuk bingkas bangun lepas solat semua, dia pun bingkas bangun, ambil beg dia dan dia pun keluar. Bila dia keluar, dia rasa lega sikit lah sebab dia tengok ada seorang lelaki berpakaian seperti staff airport lah. Masa tu lelaki tu on the way nak masuk surau tau. Dan bila lelaki yang keluar daripada surau tadi tu, muka dia pucat. Jadi yang staff KLIA tu pun cakap lah dekat dia, kenapa nampak macam tu? Janganlah risau sebab dekat dunia ni bukan manusia je yang solat. Dia cakap macam tu. Jadi lelaki ni pun just senyum je. Okay. Dan dia pun cuba untuk belah. Lepas tu tiba-tiba dia teringat, ada lagi satu beg dia tertinggal dekat dalam surau tu. Dan bila dia patah balik nak ambil beg dia tu kan, sekali dia tengok tak ada pun staff KLIA ke apa ke yang dia jumpa tadi. Sedangkan laluan tu satu je. Jadi bagi pendapat korang, benda ni adalah sesuatu yang seram berkaitan dengan apa? Bagi Pika kan, mungkinlah seram, tapi sebenarnya mungkin benda yang solat apa semua tu tadi adalah jin Islam. Dan kisah yang terakhir pula ialah yang berlaku dekat Jungle Walk ataupun dikenali sebagai Bilik Intai. Sebenarnya apa yang berlaku dekat sini, ada satu urban legend yang sangat popular yang pernah berlaku dekat situ. Katanya yang sebenarnya dekat situ kan ada satu kubur orang asli tau yang tak boleh dipindahkan. So diorang buatlah macam tempat tu jadi konsep seolah-olah taman dalam airport. Sebenarnya ada kubur dekat situ tapi kita tak tahu sama ada benda tu betul ke tak. Cumanya beberapa tahun lepas pernah ada satu kejadian mengikut daripada sumber yang Pika dapat ni lah, di mana ada banyak kes histeria yang berlaku dekat kawasan ni. Jadi disebabkan tu diorang terpaksa menutup Jungle Walk tu. Dan mengikut banyak staff KLIA, mereka katakan yang sebenarnya bangunan satelit tu adalah antara tempat yang paling seram ataupun anchor bagi staff-staff KLIA, especially diorang yang kena kerja shift malam. Sebab mereka katakan dekat situ memang sangat-sangatlah sunyi dan juga kadang-kadang mereka akan nampak beberapa penampakan. So, bagi pandangan korang antara semua cerita yang Pika ceritakan tu, yang mana satu yang seram ataupun mungkin korang pernah dengar sebelum ni sebab dah famous sangat kan, ataupun mungkin dah ramai sangat orang yang cover pasal cerita ni. Alright, mungkin korang boleh komen dekat komen di bawah. Dan jangan lupa juga kalau ada staff KLIA dekat sini yang tengok video Pika ni, mungkin korang boleh kongsikan juga pengalaman seram korang sepanjang bekerja di KLIA. So, apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan juga subscribe dekat Pika Storyteller channel. So, jumpa lagi di video akan datang and see you soon. Bye!